Dirahmati Allah, tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, kita akan terbiasa dengan membaca Al-Quran dengan benar. Yang kedua adalah membaca Al-Quran dengan benar, yang berikutnya adalah surah Al-Kafirun. Yang ketiga, mampu menghafalkan surah Al-Kafirun. Yang ketiga adalah mampu menerjemahkan, memahami isi kandungan dari surat Al-Kafirun. Anak-anakku yang dirahmati Allah, ikutilah pembacaan surat Al-Kafirun berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين صدق الله العظيم.